Belum sempat membawa kabur sepeda motor incarannya, pelaku pencurian ini ketahuan dan dihakimi warga yang marah. Beruntung, pelaku bernama Heriansa langsung diamankan ke Polsek Sako Palembang, Sumatera Selatan. Pada polisi, tersangka mengaku bersama temannya melintas di Jalan Musi Raya Timur. Namun, saat tepat di halaman parkir sebuah salon kecantikan, ia melihat sepeda motor dengan kunci yang masih tergantung. Niat mencuri pun muncul. Namun sayang, aksi itu gagal setelah korban keluar dan berteriak hingga mengundang perhatian warga. Teman pelaku kabur meninggalkannya yang saat itu berusaha membawa kabur sepeda motor tersebut. Jadi sekarang ini sudah diamankan oleh pihak Polsek Sako dari pihak kepolisian dan untuk diminta keterangan untuk perkembangan lebih lanjut, Pak. Dia ini ada dua orang. Awalnya si pelaku ini patroli, Pak. Benelan melihat sepeda motor yang diparkir di Salon Lois, yaitu Jalan Lakitan. Ternyata sepeda motor ini kuncinya lupa korban melepaskan. Masih tergantung di sepeda motor. Dan itu langsung dilihat oleh pelaku. Dan pelaku langsung menghampiri dan mendorong sepeda motor itu. Nah, belum lama dari situ, si korban melihat bahwa sepeda motor sedang didorong dan posisi hidup, Pak. Jadi akhirnya si korban berteriak ada maling sehingga diamankan oleh massa. Saat ini pelaku telah ditahan dan masih dilakukan pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dodi emang